Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kelihatan sangat cerah sekali. Jadi saya berencana hari ini mau mancing, casting di sini. Karena sudah 2 hari hujan, jadi tidak dapat memancing selama itu 2 hari. Nah sekarang saya mau cek perahu mancingnya dulu gimana keadaannya, karena sudah 2 hari tidak dicek apakah ini sudah karam atau enggak. Kita lihat teman-teman ya. Oke teman, lanjut. Sore petang setengah aja lah timbo petang mah. Ya, sore petang tu setengah lah timbo. Baik lu jangan lihat dah timbo nak hujan lu lihat. Tinggalin. Ah sampai maghrib dek. Maghrib. Dah tu maghrib tu kan masih hujan-hujanan tu nenek tu awak di rumah dek. Betonek tu. Pagi hujan lu lihat. Ya Allah. Kamu lagi tenda tu. Lepas nak buat ya. Tapi nak permanen di buat tenda model tenda biduk jentek tu lah nak. Tak permanen di buat ni. Bagus ketek ya. Ba patek kan. Gulung teh. Lihat tu. Itulah karam mana. Patang tu nak bawa apa dua kepala? Masih barapung leh. Tu lah habis lah karam tu. Patang masih barapung leh. Sore itu masih barapung. Tanah seharusnya iya nak. Kalau nak dijadinya rumpun. Jadi rumpun lemak itu tu. Masuk ini juga perahu yang kemarin ini. Nah hujan 2 hari. Airnya keruh. Air lah karuh. Tali salut. Campannya kate dulu. Tu bongnya kate ente dia. Tak ada teh dulu ente. Salah nak luri doh bisa ambil tapi nak luri deh. Iya. Bisa dicilok deh. Jilok lah dengan kayu cik kan dia bawa ke rumah waktu masuk dengan apa apa. Waktu masuk bidik dia bawa ke rumah tu. So, saya embat kayu tu buat daging yang tadi tu. Saya tambah.
Plastik sih kuat tak? Plastik tu sih di kapal ya tak ni? Tak di kapal dahin ko? Itu karam ya tu. Karam. Di karamnya ada yang merawat.